Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Frozen di channel Good Fresh Frozen Food, channel yang mereview dan unboxing berbagai macam aneka olahan produk frozen food. Alhamdulillah di bulan puasa ini semoga Sobat Frozen semua dalam keadaan sehat ya guys, dan semoga ibadah puasanya lancar. Pada kesempatan kali ini kami akan review produk French fries frozen sustring ya guys, yaitu kentang goreng frozen atau kentang goreng beku, mereknya My Dibble. Oke, langsung saja kita ambil produknya ya guys. Oke, di depan saya sudah ada produk kentang goreng bekunya ya guys. Mereknya My Dibble Happy Potato Family. Ini yang ukuran atau yang tipe sustring ya guys. Jadi tipe yang kentang goreng yang modelnya lurus. Kalau yang curly itu yang bentuknya keriting. Kemudian di sini ada nama jenis kentang goreng beku frozen french fries sustring, nama dagang atau mereknya My Dibble, berat bersihnya 1000 gram, diimpor oleh PT Pangansari Utama Food Distribution Jakarta Indonesia, sudah ada kode BPOM RI nya ya guys. Kemudian ini sarannya tetap keep frozen, simpan di suhu beku. Ini kemasan 1 kilo ya guys, cukup banyak isinya. Kemudian di belakang ini kemasannya, ini ada beberapa macam tulisan. Kemudian di sini komposisinya kentang minyak goreng kelapa sawit. Kode produksinya dilihat kemasan, diproduksi oleh My Dibble SA dari Belgia ya guys. Untuk penyimpanannya, simpan di suhu beku atau minus 18 derajat celcius. Untuk penyajiannya, ini bisa digoreng ataupun dipanggang. Kalau digoreng pada suhu 175 derajat celcius selama 2-3 menit, atau panggang pada suhu 220 derajat celcius selama 12-16 menit ya guys. Oke. Ini kode tanggal produksi untuk tanggal pembuatannya bulan 2 2021, kemudian tanggal kadaluarsanya ini EXP bulan 2 2023. Ini masih lama ya guys, 2 tahun lagi. Kemasan 1 kilo. Lumayan guys, cukup banyak ini isinya. Di video berikutnya akan kita unboxing ya guys produk kentang beku My Dibble ini. Akan kita coba goreng dan akan kita review rasanya seperti apa. Jadi mohon ditonton sampai selesai ya guys videonya. Dan jangan lupa bila ada pertanyaan atau kritik maupun saran bisa ditulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke guys, kembali lagi di channel Good Fresh Frozen ya guys. Kali ini kita akan mereview kentang My Dibble ya guys. Kita lihat perbedaan bentuknya, karena dulu kita pernah mereview kentang bulat ya guys. Kentang My Dibble bentuknya panjang ya guys, lurus tapi panjang. Sedangkan bat bentuknya gemuk tapi pendek ya guys. Beda di bentuknya saja. Ya, kali ini kita panaskan minyaknya, sudah panas. Kita masukkan saja kentangnya. Oke.
tiga kematangnya tergantung selera ya guys. Ada yang suka setengah matang, ada yang suka sangat sampai kering sekali matang. Kita kecilkan apinya, kita matikan dan makan ya. Tiriskan dulu. Sambil kita cocok pakai saus dan mayones ya, guys. Oke. Nanti kita nikmati bersama anak-anak ya guys. Cekidot. Oke, mari kita coba kentangnya ya guys. Ayo kakak coba. Iya, enggak. Ini pakai mayonet ya. Baca doa dulu. Doa dulu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Tangan kanan. Bagus. Ya. Nah, kita coba ya guys. Tekstur kentangnya sangat lembut ya guys, enak banget. Ya mak, mabuk. Kayak ya guys, rasanya juga nggak kalah enak dengan kentang KFC. Ini ya guys, teksturnya ya guys. Kalau saya sukanya gorengnya sampai matang ya guys, karena sangat renyah sekali. Enak kak? Enak. Ini cocok banget buat bekal anak sekolah ya guys. Tapi sekarang lagi pandemi, tidak datang sekolah. Di sekolahnya, sekolahnya kakak ibu ya. Mana? Mana pelan sayang? Minum. Oh, mama lupa nggak mbak minum. Nanti ya. Enak banget ya guys. Terus? Oke guys, sekian ya guys. Review dari kentang Medibel. Jangan lupa ketik like, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.